Yo, halo para pemuda Pancasila. Balik lagi sama Orewa admin yang paling skuklung raknungus. Nah ya guys ya, oke langsung saja. Karena banyak yang bertanya-tanya, kamu bertanya-tanya spesifikasi game dari Honkai Star Rail dan juga Gunung Kembar Rias Gremory. Tapi yang kedua gak bakal gue bahas ya. Ya seperti yang kita ketahui dan Mbok Darmi ketahui, kalau game Honkai Star Rail ini sebentar lagi akan segera rilis. Untuk mengingatkan saja, game ini itu akan rilis pada tanggal 26 April 2023 besok cuy. Maka dari itu kalian harus mempersiapkan spesifikasi handphone dan juga PC kalian untuk bisa memainkan game yang satu ini. Dan juga untuk ngingetin kalian nih, kali aja kalian lupa ya, ya kayak mantan yang selalu ngelupain janji-janjinya. Apa sih Honkai Star Rail itu? Ya, Honkai Star Rail itu adalah game terbaru buatan sang prabu bernama Hoyo Force, bergenre tactical turn-based role playing game atau RPG dengan genre open world. Beda sama Genshin Impact atau mungkin Honkai Impact 3, game Honkai Star Rail menghadirkan gameplay yang lumayan santai namun menuntut kalian para pemain untuk beradu mekanik, ya maksud gue adu strategi guys. Namun salah satu aspek yang tidak dilewatkan dari game-game besutan miHoYoT atau HoYoFirst adalah koleksi karakter. Ya, di game ini kalian bisa mengoleksi berbagai karakter dengan kemampuan unik masing-masing. Dengan begitu tentu aja kalian bisa nyusun tim dan kombinasi karakter untuk mengisi role masing-masing tentunya. Langsung saja nih dia spesifikasi Honkai Star Rail untuk pertama Android ya. Spesifikasi yang direkomendasikan oleh sang prabu aku bisa menjadi biju adalah Android Snapdragon 855 Kirin 990 Dimensity 1000 atau lebih tinggi. Sedangkan untuk spesifikasi minimum ya, Android Snapdragon 835 Dimensity 720 Kirin 810 atau lebih tinggi. Wow, gede banget kayak punya Himeko ya. Untuk iPhone atau mungkin iPad, spesifikasi yang direkomendasikan oleh sang prabu adalah iPhone XI, iPhone XR atau lebih tinggi. Untuk iPad sendiri, iPad chip A12 Bionic atau lebih, yaitu iPad yang diluncurkan kalau nggak salah sih Oktober 2018 dan seterusnya ya. Sedangkan untuk spesifikasi minimumnya adalah iPhone 8 Plus, iPhone X atau lebih tinggi. Berikutnya untuk spesifikasi PC atau pacar colongan kalian ya. Spesifikasi direkomendasikan oleh sang prabu adalah Intel Core i7 prosesor atau yang setaranya ya. RAM 8GB VGA atau GPU-nya Nvidia GeForce GTX 1060 atau setara atau lebih tinggi ya. Untuk minimumnya adalah Intel Core i5 atau setara ya, RAM masih sama 8, VGA atau GPU Nvidia GeForce GTX 970 atau yang setara atau lebih tinggi guys. Jadi ya itu saja beberapa spesifikasi HP dan juga tentu aja PC kalian untuk bisa memainkan game yang satu ini. Kalau gua mah seperti biasa, ya mode maksa ya. Jadi itu aja, thank you banget udah nonton. Sampai jumpa di next video.